deretan artis cantik yang hobi mendaki gunung. Yang lagi viral. Mengenang lagi cerita wanita misterius di balik lagu Sevia dari Sheila on Seven. Hai 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 viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Dimana lagi kalau bukan di On Trendy, obrolannya lagi trend dan happening. Viewers, hari ini Claudi lagi senang banget karena baju Claudi cantik kan, warna lilac. Pasti buat kalian yang suka warnamu, kalian senang banget liatin Claudi hari ini. Nah langsung aja nih, hari ini Claudi akan kasih informasi yang pastinya lagi trending banget nih. Informasi pertama ini datang dari kalangan selebriti atau artis nih yang suka mendaki gunung. Wah, biasanya kan kalau artis-artis nih hobinya shopping ya, belanja. Kalau ini hobinya mendaki gunung, kira-kira ada siapa aja sih? Langsung saja disimak informasinya, ini dia. Viewers, gimana nih? Pasti seru banget ya lihatnya. Jadi pengen ikutan jalan-jalan ke gunung, mendaki gunung. Ya, karena kalau misalnya mendaki gunung, kita tahu kan itu ada sunset dan ada juga sunrise. Jadi kalau misalnya pas banget momennya bisa foto-foto buat konten juga nih viewers. Karena sekarang ini kan konten itu nomor satu ya nggak sih viewers. Nah ini pacarnya Nova Samudra yaitu Dinda Kirana, ternyata dia itu suka mendaki gunung nih viewers. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat sosial medianya, ada juga dengan pacarnya nih. Jadi mereka berdua itu mendaki gunung bersama. Ya viewers, kalau misalnya kita sama pasangan itu punya hobi yang sama, emang enak banget ya. Jadi nggak harus selalu belanja nih viewers. Banyak banget olahraga-olahraga yang bisa kita lakuin. Contohnya kayak artis-artis tadi, menurut Claudi mendaki gunung itu termasuk olahraga loh. Jadi bikin kita tuh bisa explore yang namanya gunung-gunung, pemandangan, jadi lebih down to earth ya. Jadi sama alam tuh kayak, aduh seneng ya. Tapi kalau misalnya Claudi boleh cerita ya, kalau misalnya kita emang lihat pemandangan alam, terus kita ke gunung, rasanya tuh kayak lebih tenang, lebih happy. Karena ya viewers, wajar kalau misalnya di sini tuh udah penuh dengan gedung-gedung tinggi nih. Tapi bukan hanya Dinda Kirana, ada juga Nadine Chandrawinata yang merupakan kakak dari Nisha dan Marcel Chandrawinata nih, juga punya hobi naik gunung nih viewers. Jadi selain emang suka naik gunung, jadi lagi dapat project dan harus naik gunung nih viewers untuk pengalaman. Biasanya kalau misalnya kita dapat project film, itu ada yang namanya kita harus belajar atau kita ngalamin sesuatu. Nah, jadi naik gunung itu selain dia suka, ini juga jadi untuk bekal main filmnya Nadine Chandrawinata nih viewers. Bukan hanya Nadine aja, ini masih ada Ara Farianti nih. Jadi Ara Farianti ini terlihat simple ya, pakai kaos terus pakai tangan panjang biar nggak hitam ya viewers katanya. Simple banget penampilannya, tapi dia juga ternyata suka banget naik gunung nih. Selain ngelawak dan juga stand up, ternyata naik gunung ini menurut Arafa ya, itu merupakan refreshing untuk dia gitu. Tapi ya viewers, balik lagi ke pribadi masing-masing nih, kalian sukanya apa? Ada juga yang suka golf gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka gunung, boleh banget nih kayak artis-artis tadi. Dan kalian juga bisa contoh outfitnya mereka ya viewers ya. Tapi yang penting kalau naik gunung, hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Jangan sampai melakukan hal-hal yang udah dilarang tetap dilakuin nih viewers. Karena kalau misalnya di gunung itu kan riskan ya, suka banyak ada misterinya. Tapi balik lagi itu kepercayaan masing-masing sih. Tapi yang penting hati-hati ya viewers. Kita beralih ke informasi berikutnya nih viewers. Lagi ada berita yang lagi viral banget di media sosial. Ini ada yang kocak sih menurut Claudi. Kira-kira apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Waduh viewers, gimana itu? Kalau misalnya viewers tahu, kita kalau misalnya ikutin Google Maps, kadang kita suka ada masuk ke jalan kecil nih viewers. Terus udah kayak gitu katanya, kalau di jalan kecil itu untuk menghindari macet. Tapi viewers, kadang jalanannya itu benar-benar kecil sampai sempit, sampai kayak kecil-kecil viewers. Dan ini ternyata mobil yang memetakan untuk Google Maps ini, dia masuk ke rawa-rawa viewers. Bayangin, coba viewers bayangin kalau misalnya itu kita tuh
kita terjebak di rawa. Aduh gimana viewers. Tapi kalau misalnya pengalaman pribadi ya, Claudia itu pernah terjebak di hutan. Jadi masuk ke jalan-jalan sampai ujungnya itu hutan, terus jalan buntu. Aduh itu gimana ya viewers, udah malam-malam. Aku takut banget sih, tapi ya udahlah gak apa-apa, yang penting kita aman. Nah viewers, aku lanjutin lagi ya tentang si Google Maps tadi. Akhirnya ditambah itu kan lagi habis hujan ya viewers, jadi licin, dan akhirnya untung warganya baik. Warganya itu membantu sekitar ada 40 warga agar mobil itu bisa keluar dari rawa itu dan kembali ke jalan raya, ke jalan normal nih viewers. Aduh, tapi ternyata butuh usaha yang sangat keras ya untuk memetakan jalan biar kita itu lebih mudah kalau misalnya mencari jalan viewers. Beralih ke berita selanjutnya nih viewers. Claudia mau kasih tahu, ini yang lagi rame banget viewers. Iya bener banget, yang ikut America Got Talent, Putri. Nah Putri ini viewers yang kita tahu punya keterbatasan ya. Viewers ini membaca Al-Quran dalam bentuk braille viewers, dan rasanya tuh kayak kita tuh dengernya tuh kayak tenang banget viewers. Jadi Claudia mau kasih tahu ya, meskipun punya kekurangan, kita gak boleh jadiin diri kita tuh kayak oh kita punya kekurangan, yaudah deh malas-malasan aja atau putus asa. Tapi kita banyak belajar dari Putri ini, benar-benar berprestasi dalam negeri, berprestasi sampai ke luar negeri juga berprestasi, sampai dapat golden buzzer nih viewers dari Simon, yang kita tahu dia itu ketat banget dan sangat kritis. Pantas aja viewers kalau sekarang dia itu jadi perbincangan seluruh Indonesia, karena emang benar-benar talented banget ya viewers. Nah, Claudia mau kasih informasi berikutnya nih viewers, yang lagi viral juga. Jadi viewers, bayangin gak sih kalau misalnya ada restoran yang kasih makanan gratis? Jangan seneng dulu ya viewers. Ini ada di Arab Saudi restorannya, dan viewers ini hanya khusus untuk orang-orang yang sudah lanjut usia di atas 70 tahun, para janda, dan juga sampai ke marbot viewers. Jadi kalau viewers kesana, viewers gak gratis ya, tetap harus bayar. Tapi Claudia salut sih, ada restoran yang masih peduli sama orang lain dan melakukan hal itu. Jadi benar-benar actionnya kelihatan ya viewers ya. Karena menurut Claudia pas banget sih kalau misalnya orang-orang tadi itu dibantu. Nah buat kalian nih ya yang masih sehat-sehat, kalian tetap harus bayar, dan kita belajar dari restoran itu viewers. Kalau misalnya nih ya, viewers kan gak punya restoran ya, kalau gak punya restoran masih bisa bantu dengan hal lain. Tapi kalau misalnya kalian punya restoran dan kalian mau ngikutin, boleh banget viewers, hitung-hitung kan berbagi. Aduh ya ampun, seneng kalau liat yang kayak gini ya. Viewers berikutnya Claudia mau kasih informasi yang misteri nih, yang serem. Aduh kali ini tentang apa sih? Udah penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Viewers, Claudia sekarang mau kasih informasi misteri. Wah, kali ini kira-kira tentang apa sih? Siapa yang nggak tahu Sheila on 7? Pasti semuanya tahu ya. Dan Sevia itu udah trending banget. Langsung aja disimak informasinya. Gimana viewers? Bayangin nggak sih ada apa sih di balik lirik lagu itu? Tapi kalau Claudia pribadi, Claudia ngerasanya emang lirik lagu ini itu punya makna yang mendalam sih viewers. Jadi kalau misalnya viewers ikutin kisahnya, jadi gitaris dari Sheila on 7 yaitu Eros, dia itu lagi menulis lirik ya viewers, dan tiba-tiba ada telepon. Katanya teleponnya itu ada seseorang di luar. Nah tapi pas dia keluar, ternyata di depan itu gak ada orang sama sekali, dan hanya ada telepon umum yang bergelantungan viewers. Konon katanya itu adalah seorang gadis yang bernama Sevia yang menelpon Eros. Tapi Eros ini gak mau kayak terlalu membahas itu ya viewers. Tapi akhirnya dia itu karena penasaran, rasa ingin tahunya itu besar, akhirnya Eros ini mencari tahu nih viewers tentang si Sevia ini, sampai datang ke ibunya. Tapi ibunya bilang kalau misalnya Sevia ini udah meninggal 7 bulan yang lalu, dan meninggalnya saat lagi di konser Sheila on 7. Wow, ini menurut viewers gimana nih? Lebih ke sedih atau lebih ke misteri? Sedihnya karena
Berarti segitu sukanya ya viewers ya, Sevia ini sama Sheila on 7. Kalau misterinya kayak serem juga ya viewers ya. Kalau misalnya ada yang telepon kita tapi orangnya ternyata udah meninggal nih viewers. Makanya kalau misalnya kita lihat lirik Sevia itu kayak mendalam dan punya arti tersendiri. Apapun itu ya viewers, yang penting sekarang kita itu nikmati saja musiknya. Karena menurut Claudi musiknya itu enak didengar. Gak berasa ya viewers, Claudi udah nemenin viewers dan udah kasih informasi yang banyak banget. Dari mulai selebriti atau artis-artis cantik yang suka mendaki gunung, sampai yang viral di media sosial, sampai Sevia. Dan sekarang viewers, saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening only on MNC Channel. Aku Claudi pamit. Bye-bye. Sevia. Malam.